Musiman, rasa berpeluh kah? Tak, okey. Alhamdulillah. Okey semua? Ha. Kalau ada yang berpeluh mungkin sebab dah penuh sangat, aircon tak boleh nak cover, kita anggap saja peluh itu menitik dan menjadi saksi di mahsyar kelak. InsyaAllah. Sebab ia menitik di majlis ilmu, ya. Bukan menitik beratur nak beli makanan viral, ya. Bukan beratur sebab nak kejar promotion ke, sale-sale ke. Dan ia berbalai sangat menitik dan kita rasa sakit pinggang, sakit badan, penat duduk daripada awal tadi 8:30 saya sampai. Saya sampai 8:30. Duduk kat audio room, lepas tu keluar sekejap apa semua, saya tengok dalam ni dah ada separuh dah wanita datang lebih awal. Ada datang pukul 8, Masya Allah. Moga kita duduk ni membuatkan lamanya kita berduduk dan penat ni, Allah berikan kita duduk di mahsyar kelak. Bukan kita berdiri sementara menunggu kita dihisab, insyaAllah. Muslimat sekalian, kita tahu pengorbanan ibunda kita Sayyidatina Khadijah adalah sumbangan beliau kepada pembangunan agama Allah iaitu Islam. Dari sudut harta, kesetiaan bagi sokongan kepada suami tercinta. Dan Sayyidah Khadijah sendiri mencetak ataupun membentuk, mendidik anak-anak. Berapa anak ibunda kita Sayyidah Khadijah? 10 orang. Dengan Nabi ada 6 orang. Kemudian 2 orang dengan suami yang pertama, 2 orang dengan suami kedua. Dan Nabi Muhammad SAW adalah suami yang ketiga. Wanita pertama bertakhta di hati Nabi dan menjadi suri hati Nabi adalah janda yang telah pun berpisah 2 kali. Berpisah hidup sekali dan berpisah mati sekali. Walau bagaimanapun tentang anak-anak Sayyidah Khadijah sebelumnya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Masya Allah. Dan Sayyidah Khadijah mewarisi kekayaan daripada keturunannya dan daripada 2 orang suami yang memang hartawan. Menjadikan Sayyidah Khadijah adalah Ratu Mekah. Dan diberi gelaran At-Tahirah, iaitu wanita yang suci. Sedangkan ketika itu Arab Jahiliyah menghina wanita, memperhambakan wanita. Tetapi ada wanita yang disegani dan dihormati, iaitu ibunda kita Sayyidah Khadijah. Dalam masyarakat kita kadang-kadang ibu tunggal ataupun kita panggil apa? Janda, kadang-kadang berada di satu situasi yang sangat sukar. Kalau dulu masa ada suami, jiran-jiran okey. Lepas suami meninggal, mula jiran menjauhkan diri, terutama jiran perempuan. Siap pesan suami, jangan nak singgah, ha? Tak payahlah, contohlah suami, hantarlah kuih kat jiran sebelah. Dah kenapa nak hantar kat dia? Pada dulu kawan baik, suami masih ada, suami masih hidup, kawan baik, jemput makan, kuih asyik bertukar. Dah suami meninggal, dah tak boleh dah nak kirim kuih. Tak boleh dah tanya apa khabar, macam mana anak-anak, dah jadi gaduh besar dah. Sedangkan Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menjaga kebajikan para janda, Nabi kata, maka umpama dia sedang berjihad di jalan Allah. Tapi bukan bermaksud jaga kebajikan mesti kena nikah. Jangan sebab jaga kebajikan dengan cara nikah, boleh terabai yang perkahwinan yang sedia ada ni. Namun jika tak terabai, isteri redha, maka silakan. Cuma masyarakat kita bila fikir pasal nak jaga wanita yang berdikari, ibu tunggal ataupun janda, maka fikir caranya adalah melalui jalan pernikahan. Tidak semestinya. Kerana para wanita ketika zaman Rasulullah ramai sangat balu, ramai sangat janda. Tapi mereka membantu dari segi nafkah. Menafkahi anak-anak janda, dijadikan anak angkat, ditanggung keperluan mereka. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ibunda kita Sayyidah Khadijah dengan statusnya sebegitu tetap digelar At-Tahirah kerana beliau seorang wanita yang tegas. Tetapi sangat penyayang dan sangat lemah lembut, sangat manja di rumah. Begitu juga ciri ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Kita tahu kisah Aisyah romantik dengan Nabi sangat luar biasa. Manja dia, cemburu dia. Di rumah sangat manja, cemburu, penyayang, sangat dahagakan kasih sayang suami dan sangat suka memberi kasih sayang. Tetapi di rumah dia jadi wanita yang berbeza. Dia adalah wanita yang sampai hari ini disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat, jika dihimpunkan seluruh ilmu para wanita di dunia takkan boleh menyamai ilmu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hebat. Setelah Rasul wafat, para sahabat Nabi berhimpun untuk belajar dengan Sayyidina Aisyah melalui tabir. Belajar apa penguasaan ilmu ibunda kita Sayyidina Aisyah. Ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu syair, ilmu perubatan.
dan pelbagai lagi ilmu yang dikuasai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini lambang ketekunan ataupun ketokohan wanita yang diuji tidak ada anak. Saya rasa di hadapan dan di dalam dewan ni ada ramai wanita dah kahwin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tapi tidak mempunyai anak. Jadikan Aisyah sebagai contoh tauladan. Sudah tentu ibunda kita Sayyidah Aisyah dikahwini daripada usia muda, bila umur 15, 16, 17 dan Rasulullah wafat ketika umur Sayyidah Aisyah 19 tahun. Sudah tentu sangat menginginkan ada anak zuriat daripada suami tercinta. Dalam daripada Nabi nak lahirkan zuriat anak-anak ni, subhanallah. Namun masya-Allah. Kenapa boleh call ni? Kata salah ni. Barakah. Okey. PA sendiri call. Kenapa ada kenapa ke? Ada. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi, apa yang Sayyidah Aisyah buat untuk mengisi kekosongan hati, jiwa? Pernah satu kali Sayyidah Aisyah sebut pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni tak ada kunyah." Seolah menyatakan rasa sayu dan hatinya sedih sebab dia tak ada anak. Yang lain ada kunyah. Ummu Salamah ada kunyah. Sekian-sekian ada kunyah. Minta maaf ya. Macam ada gangguan sikit. Tim tolong ambil phone ni. Kenapa non-stop call ya? Tak apa, kamu pegang je ya. Okay. InsyaAllah. Okay. No stop pula. Saya tanya Aisyah, dia bagi tahu Nabi Rasulullah, semua wanita ada kunyah. Kunyah ni gelaran. Contoh saya, anak sulung lelaki Luqman. Saya boleh dipanggil, gelaran saya Ummu Luqman. Dia ambil nama anak lelaki pertama, walaupun anak lelaki tu nombor 7. Bukan nama anak perempuan. Sebab tu Ummu Salamah. Salamah tu nama anak lelaki, bukan perempuan Salamah tu. Dibegelar Ummu Salamah, Abu Salamah. Gelaran ini daripada anak lelaki. Lalu Rasulullah pujuk Sayyidina Aisyah yang tak ada anak ni. Sebab dia tak ada gelaran ni, Rasul kata, "Bukankah kamu ada anak bernama Abdullah? Dan kamu adalah Ummu Abdullah." Siapa Abdullah? Anak saudara. Iaitu anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Isteri kepada Zubair bin Awam. Jadi, anak pertama yang lahir selepas peristiwa hijrah adalah Abdullah bin Zubair, iaitu anak Sayyidatina Asma. Kan masa Asma mengandung, menghantarkan makanan ke Jabasur. Diberi gelaran Zatun Nitaqain, iaitu dua tali pinggang. Satu tali pinggang ikat balik kain dia. Dia belah dua, satu tali pinggang diikat makanan untuk mendaki Jabasur yang ketinggiannya lebih kurang 1000 lebih meter. Berbatu-batu dan sangat tajam. Ini adalah gunung ataupun bukit yang memang zaman tu pun orang tak naik. Masya Allah. Apatah lagi zaman sekarang. Tapi Alhamdulillah saya dah daki dah Bukit Sur tu. 2 hari berturut-turut. Hari ni Jabal Nur, esok Jabal Sur. Lepas tu yang bawa tu dikata, "Saya dah 10 tahun dah bawa orang naik Jabal Sur. Tak ada orang perempuan pernah naik. Tiba-tiba Ustazah nak naik. Saya turun 2-3 kali saya jatuh. Dan memang patah. Bukan patah, maksudnya terseliuh. Sebab Jabal Nur ada tangga. Boleh kita sampai Jabal Nur. Tempat Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Saya rasa ramai orang dah pergi Mekah Madinah pergi ke Jabal Nur. Tapi siapa yang pernah daki Jabal Sur dalam ni? Ada tak? Ya, memang tak ramai tapi dalam dewan ni ada tak? Hampir tak ada. Oh, puan pernah daki Jabal Sur. Masya Allah. Sebab ia dua gunung dan dia dua kali ganda tingginya daripada Jabal Nur. Masa tu kekuatan saya sebenarnya nak teruskan, walaupun tengah jalan rasa nak patah balik. Saya nak menerusi perjalanan Sayyidatina Asma. Dan nama saya pun Asma'an. Dalam keadaan dia mengandung, dia menghantarkan makanan. Dan dia sangat berani berhadapan dengan Abu Jahal. Abu Jahal pegang hujung pakaian dia dengan tangan nak tampar. Tanya, "Mana ayah kamu?" Lalu Asma jawab tanpa menipu, tapi itu hela, sangat bijak. Wanita yang sangat cergas pemikirannya. Dan kadang dia tertekan, dan kadang dia ketakutan, dia boleh jawab, dan kadang nak menjaga dan tak menipu. Dia jawab apa? "Sejak bila lelaki Quraisy nak keluar daripada rumah bagi tahu wanita-wanita di rumahnya?" Terus kena tampar sampai berdarah, sampai anting-anting pun tercabut. Dia jawab, "Sejak bila lelaki Quraisy nak keluar rumah bagi tahu wanita di rumahnya?"
Sebab sebelum Nabi menitik berat tentang akhlak, Arab jahiliah ketika itu, kalau nak keluar rumah lelaki, sebab wanita ni tak ada harga diri, dia keluar macam tu je. Nak balik pukul berapa, balik je lah. Maksudnya tak perlu bagi tahu isteri, saya nak keluar kejap jumpakan kawan, saya sekian nak pergi tengok bola ke apa ke. Jadi janganlah ikut perangai lelaki jahiliah yang telah Nabi betulkan. Bagaimana akhlak Nabi, bukan keluar rumah, nak bangun kiamulai pun, Nabi bisik pada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkan aku bertemu dengan Tuhanku." Allahu Akbar. Nabi nak tinggalkan isteri di pembaringan, di tempat tidur. Bisik. Sebab takut isteri terkejut tengok tak ada. Dan Rasul tahu isteri ni sangat cemburu. Kalau Nabi tak dekat sebelah, dia terus menyangka bahawa Nabi pergi ke rumah isteri-isteri yang lain. Sebab ini ada kisah daripada riwayat Sahih, bagaimana Sayyidatina Aisyah ikut Nabi. Nantilah kalau sempat kita cerita. Subhanallah.